Jadi kalian berkesempatan dapetin Gold Rabbit lagi nih teman-teman. Let's go. Oke, berhasil. Tunggu dulu, sabar. Baru lompat. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gua Fine Art Game with Game Stumble, guys. Stumble bukan sembarang sambel. Ini Stumble, guys. So, welcome buat teman-teman yang nonton konten hari ini, guys. Ya, seperti biasa kalau Bang Fine Art udah pakai kacamata hitam, berarti kita mau kasih kalian konten-konten yang sangat amat menarik pasti ya, teman-teman ya. Oke, guys. Jadi, di konten hari ini, guys, kita akan kedatangan satu map terbaru, teman-teman ya. Dan ada dua event terbaru, teman-teman. Tapi sebelum gue kasih tahu itu semua, pastikan kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya, di share juga dan di subscribe teman-teman, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di fineart_gaming teman-teman ya. Bantuin 20.000 dikit lagi, guys. Let's go. Oke. Jadi yang pertama gue akan kasih tahu dulu nih, guys. Jadi banyak dari kalian yang request tuh, "Bang, balikin lagi dong event ini, Bang. Aku belum sempat beli nih, Bang, sebelumnya." Nah. Jadi, guys, ini pasti senang sih lu denger sih, guys ya. Event Rabbit Invasion akan kembali lagi, teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang belum mendapatkan plungers atau penyedot toilet kemarin ya, atau memang udah dapat ya, tenang. Eventnya akan kembali lagi, teman-teman ya. Jadi buat yang belum dapat, kalian berkesempatan ya, teman-teman ya. Dan yang udah dapat semua ya, ntar ikut di event kedua aja, guys ya. Oke, jadi ini dia, guys, mana? Nah, jadi kalian berkesempatan dapetin Gold Rabbit lagi nih teman-teman, buat yang kemarin belum sempat dapat ya. Dan sama, guys. Jadi harga-harganya semua dibilang akan sama, teman-teman. Jadi tidak ada perubahan dari segi harga plungers yang kalian cari, teman-teman ya. Jadi enak, guys. Selamat mencari penyedot toilet, teman-teman ya. Mapnya sama, rulesnya sama, poin-poinnya juga sama ya. Jadi mantap. Untuk yang kedua, guys, kita kedatangan event. Ini sekalian map barunya ya, guys ya. Jadi kita akan kedatangan map baru Stumble Trouble plus ada eventnya, teman-teman. Event Stumble Trouble juga, teman-teman ya. Nih, Stumble Trouble itu map yang gue udah bilang itu keren sih. Nah, ini satu-satunya nih, guys, yang belum nongol kan. Dan hari ini jam 10 malam, teman-teman, akan keluar map baru Stumble Trouble ini, guys. Dan udah bisa dipakai buat mabar juga ya. Jadi selain di event, map ini akan keluar di custom party juga. Jadi kita bisa nge-custom juga, bikin bareng sama kalian mabar, teman-teman ya. Dan event ini semua akan berlangsung hari ini tanggal 21 April 2023 sampai tanggal 24 April 2023 jam 10 malam, teman-teman ya. Jadi mulai jam 10 malam, habisnya jam 10 malam di tanggal 24 juga, teman-teman. Oke? Jadi nggak cuma itu doang, guys. Di event Stumble Trouble ini ada sistem leaderboard ya, teman-teman. Leaderboard ya, sampai cadel gue ngomongnya. Leaderboard ya. Yang dimana kalian bisa dapetin gems-gems gratis juga. Cuma ada satu hal yang masih gue ragu nih, guys ya. Jadi di situ tertulis, kita kalau top 1% akan mendapatkan 150 gems dan 500 pas token. Nah, pas tokennya itu gue masih bingung, guys. Pas token itu maksudnya Stumble pas token apa gimana nih, guys? Pas token ini gue masih bingung sih, guys, teman-teman ya. Cuman kayaknya sih Stumble token sih, teman-teman ya. Jadi untuk yang top 1%, kalian akan mendapatkan 150 gems dan 500 pas token. Buat yang top 5%, kalian akan mendapatkan 100 gems dan 400 pas token. Untuk top 10%, kalian akan mendapatkan 75 gems dan 300 pas tokens. 25% kalian akan mendapatkan 50 gems dan 200 pas token. Nah, buat yang top 50% akan dapat 100 pas token. Dan yang terakhir, top 100% kalian akan mendapatkan 50 pas token, teman-teman ya. Yeah. Dan map-mapnya juga udah pasti, ronde pertamanya itu Stumble Trouble, teman-teman ya. Ronde keduanya itu ada Stumble Trouble, Spin Go Round, Tile Fall, Easy Hack, Humble Stumble, Pivot Push, Cannon Climb, Over and Under, Floor Flip, Lava Rush, Space Race, Super Slide, Lost Temple, Jungle Roll, Pen Splash. Tuh, gua jelasin lengkap selengkap-lengkapnya biar lu pada nggak nanya-nanya lagi, biar nggak bingung tuh ya, guys ya. Untuk ronde final, ronde 3, oke. Ada Honey Drop. Ini lebih ke eliminasi map sih, teman-teman ya. Ada Bombardment, Laser Tracer, Block Dash, Lava Land, Bot Bash, dan Rush Hour, teman-teman ya. Nih,
Dan event ini guys, buat yang menang ya nanti ya, kalian akan mendapatkan, kalau kalian tumbang di ronde 1 teman-teman, kalian akan cuma dapat 10 poin. Di ronde 2 dapat 30 poin. Kalau kalian berhasil masuk ke ronde 3 tapi tereliminasi atau kalah teman-teman, kalian akan dapetin 60 poin. Dan buat yang juara, kalian tenang, kalian akan dapetin poin terbesar atau kali duanya guys ya, 120 poin teman-teman ya. Jadi ini harusnya gampang sih buat yang aktif-aktif main, dan viewers-viewers gue kan jago-jago nih guys ya. Gue yakin kalian bisa sih teman-teman ya, masuk ke 1% semua lumayan gemes ya bro. Lumayan. Nah, sama satu lagi guys. Kayaknya gue mau bikin challenge juga teman-teman ya. Kalau video ini bisa menembus 2000 likes teman-teman ya, nanti pas besok deh, pas besok tanggal 22 kan lebaran tuh teman-teman ya. Pas lebaran gue bakal bikin event buat kalian. Kita akan bagikan 5000 gems, setuju gak guys? Ya, 2000 like gue akan bagikan 5000 gems teman-teman. Jadi kemungkinan masing-masing akan dapetin 500 sih guys ya. Jadi gue akan bagikan buat 10 orang, masing-masing mendapatkan 500 gems. Kalau video ini mencapai 2000 like teman-teman, oke? Enak kan? Enak banget lah guys ya, kurang asik apa. Ntar gue bikin event, kita mabar di live streaming. Nanti kita pikirin gimana enaknya. Pokoknya tembusin dulu guys, oke? Nanti gue info di live streaming lagi. Jadi pastikan nonton terus guys. Ya wes guys, kayaknya gue akan mencoba map terbarunya guys ya. Sembari kita kasih tau kalian shortcut-shortcutnya ya guys ya. Stumble Trouble. Tapi gue ganti emote dulu kali teman-teman. Bentar ya, kita ganti-ganti emote dulu guys. Gue yang penting bawa taunting sih guys. Ini nggak afdol kalau gue nggak pakai sengkatan baru ya. Kita pakai sengkatan air dulu teman-teman. Terus kita bawa pelukan listrik ya. Dan gue akan sekalian nge-review skin dari Padang ini teman-teman ya. Tapi nggak tahu sini. Pokoknya pakai bahasa Padang ya, kayo rayo teman-teman ya. Yuk, let's go. Kita langsung ke map Stumble Trouble. Let's go. Alright guys, kita udah di map Stumble Trouble final nih teman-teman ya. Dan ini jujur ya guys, ini pertama kali di konten gue pakai skin ini guys. Kayo rayo ini sumpah, ini gue nobatkan sebagai skin spesial terbaiknya Stumble guys teman-teman ya. Dengan efek-efek yang luar biasa sih guys. Keren banget teman-teman. Semoga ini jadi skin gratisnya ini sih pas kita top up Stumble Pass sih teman-teman ya. Oke, di sisi gua akan coba untuk perfect shortcut ya buat kalian nih guys. Oke, tunggu dulu, oke. Lompat ke sini. Set. Kocek-kocek. Nah, di sini triknya ambil tiang ini guys. Tiang sini dulu. Nunggu. Langsung nge-shot. Oke, ini nunggu dulu ya guys, hati-hati nih guys. Dia nembak baru kita maju. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada triknya juga guys. Ngandelin taunting teman-teman ya. Semoga berhasil teman-teman. Let's go. Oke, berhasil. Tunggu dulu, sabar. Baru lompat. Gila gak? Keren gak? Perfect shortcut di map Stumble Trouble. Kalian wajib coba teman-teman. Oke, let's go. Oke guys, jadi itu dia tadi barusan gameplay kita di map terbaru Stumble Trouble teman-teman. Mungkin kalian kalau mau pakai shortcut yang barusan gue pakai, silakan teman-teman, itu bisa dibilang cukup cepat lah guys ya. Cukup cepat, aman ya. Dan pasti finish teman-teman, asal nggak blunder, oke? Okay? Ya wes guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton, yang sudah like, share, dan subscribe. Sekali lagi jangan lupa teman-teman ya, hari ini di jam 10 malam, teman-teman, Stumble Guys sudah update ya, dan akan keluar dua event tersebut. Jadi buat kalian yang nanya-nanya ke gue terus, bang, kapan sih bang skin Rabbit Invasion bisa dibeli lagi? Hari ini jam 10 malam, sampai dengan tanggal 24 doang ya teman-teman ya. Jadi pastikan grinding, dapetin semua skin Rabbit, jangan sampai enggak teman-teman, oke? Okay? Dan jangan lupa juga untuk ikutin event-event yang di Stumble Trouble. Lumayan guys, dapat gems juga teman-teman ya. Lumayan, oke? Okay? Ya wes teman-teman, makasih. Satu lagi teman-teman yang tadi, jangan lupa ya guys ya. 2000 like, gue akan bagikan 5000 gems ya. Lebih tepatnya ini buat event aja sih guys. Jadi anggapannya kayak THR lah teman-teman ya. Gue akan bagikan 5000 gems, yang masing-masing akan mendapatkan 500, jadi total 10 orang teman-teman, oke? Okay? Ya wes. Sekali lagi gue pamit nih guys ya. Pamit mulu gak pamit-pamit. Bang Fanet buruan pamit ya. Oke. Damai. Oke guys, gue Fanet Gaming. Kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik berikutnya. Fanet Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys.